Jadi kita terlalu banyak fokus pada masalah-masalah yang sifatnya fikhiyah, amal-amal yang sifatnya itu kehidupan apa namanya, yang sifatnya itu fi'liyah atau di dalam ke istilah formalnya itu legalitas formal ya dalam beragama, hal-hal yang sifatnya ibadah, tetapi lupa bahwa buah dari semua ibadah yang kita lakukan itu adalah membangun sikap rahmat ya di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Profesor Dr. Musdah Mulia. Kita kenal sebagai seorang Muslimah Reformis. Nama tempat beliau bernaung juga sekarang Muslimah Reformis Foundation. Jadi nanti Ibu Musdah, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Ibu. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Chatroom Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Majid Society di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, beragama yang rahmatan lil alamin, dan bagaimana menjadi warga negara yang terbuka. Nah, teman-teman sekalian, topik kita pada sore ini adalah soal puasa, tapi lebih spesifik soal bagaimana kita memaknai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ini apa namanya, di dalam puasa Ramadan itu kita sering disodorkan satu pandangan bahwa puasa itu dibagi menjadi tiga tahap, Bu Musda. Ini di luar kontroversinya, tentu saja ada beda pandangan soal pandangan ini tentu saja, tetapi di atas itu ada pandangan bahwa hari minggu pertama ini, kedua ini, dan ketiga ini. Nah, fase pertama itu disebut sebagai rahmat Allah, memperoleh rahmat Allah. Nah, ini kita sering maknai, sebagai seorang muslim, kita sering maknai rahmat Allah itu sebagai satu anugerah. Sebagai satu anugerah, satu pemberian. Pemberian Allah. Ibu masih ini ya. Kita sambil nunggu, Ibu Musdah. Oke, ya. Nah, di dalam puasa Ramadan itu kita sering disuguhkan satu pandangan. Bahwa puasa Ramadan itu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, kedua, dan ketiga itu dibagi berdasarkan 10 hari. Nah, 10 hari pertama itu orang menyebutnya sebagai rahmat Allah. Nah, memperoleh rahmat Allah, kira-kira gitu. Nah, tapi kita sebagai Muslim, umumnya memaknai rahmat Allah itu sebagai satu anugerah saja, Bu Musda, sebagai pemberian begitu. Tetapi bukan sebagai sesuatu yang beroperasi nyata di dalam kehidupan manusia. Kalau saya mengutip Cak Nur, Bu Musda, Cak Nur itu memaknai rahmat Allah itu bukan sebagai hanya itu, tetapi bagaimana dia beroperasi pada kehidupan nyata. Artinya, bagaimana seseorang itu pada gilirannya itu punya efek sosial kalau kita bicara soal puasa. Jadi puasa itu tidak hanya bermakna pada individual, tetapi bagaimana dia punya efek sosial. Bahkan dalam satu ayat, saya sebut di sini, di dalam surat Hud ayat 118 dan 119, itu disebut bahwa manusia itu terus-menerus akan bertengkar kecuali mendapat rahmat Allah. Artinya, ketika seseorang mendapat rahmat Allah, dia justru bukan menjadi orang yang bertengkar misalnya, tapi dia cinta damai. Nah, kira-kira gitu. Jadi, apakah seperti itu dimaknai rahmat Allah atau hanya sebagai sesuatu anugerah saja, Bu Musda? Nah, teman-teman sekalian, sore ini kita akan diberi pemahaman oleh Ibu Musda, akan dibantu memahamkan apa sih rahmat Allah itu harusnya dimaknai. Nah, saya berikan kepada Ibu untuk sekitar 15-20 menit pertama. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman. Tapi sebelum itu, saya undang teman-teman untuk terlibat di dalam dialog ini, karena ada giveaway yang akan kami berikan kepada teman-teman seusai acara ini untuk komentator atau pemberi pertanyaan terbaik. Silakan, Ibu. Terima kasih, Mas Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Alhamdulillah, saya bersyukur ya bahwa
sore hari ini kita masih bisa bertemu ya melalui Zoom atau melalui IG. Dan saya juga mengapresiasi sekali ini Nurholic Masjid Society. Kegiatannya ini masih luar biasa ya. Jadi setiap tahun kegiatan Ramadan itu nggak pernah berhenti. Ya, apresiasi buat Mas Rozi dan juga seluruh kru dan seluruh pengurus di Nurholic Masjid Society. Saya kalau yang ngundang itu Nurholic Masjid Society, saya tuh nggak bisa bilang tidak ya. Apapun alasannya, saya mesti harus iya dulu ya. Setelah itu baru saya cari cara bagaimana supaya bisa menghadiri, ya. Bisa hadir di acara ini. Karena betapapun juga Profesor Nurholic Masjid itu adalah guru saya. Jadi saya berhutang budi kalau saya akan kualat kalau saya tidak mengiyakan ya kegiatan Nurholic Masjid Society. Nah sebelumnya itu kita mari kita sama-sama dulu ya bacakan Al-Fatihah untuk yang tercinta almarhum ya Profesor Dr. Nurholic Masjid Society. Ala hazihi niyya wa li kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Amin, terima kasih banyak. Jadi tema yang akan kita bahas pada sore hari ini itu sangat sentral dan sangat penting ya. Mengapa? Karena justru inilah yang terlupakan dalam kehidupan keagamaan kita sehari-hari. Jadi kita terlalu banyak fokus pada masalah-masalah yang sifatnya fikhiyah, amal-amal yang sifatnya itu kehidupan apa namanya yang sifatnya itu fi'liyah atau di dalam ke istilah formalnya itu legalitas formal ya dalam beragama, hal-hal yang sifatnya ibadah, tetapi lupa bahwa buah dari semua ibadah yang kita lakukan itu adalah membangun sikap rahmat ya di dalam diri kita. Sebetulnya apa sih rahmat itu ya? Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran, kata rahmat itu diulang-ulang berkali-kali sampai jumlahnya itu 114 kali. Sejumlah surah ya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Sebanyak itu juga loh kata Ar-Rahman itu di dalam apa namanya di dalam Al-Qur'an dengan derivasi bentuk karena Al-Qur'an kan berbahasa Arab dan bahasa Arab itu memiliki bentukan kata itu sampai 48 bentuk loh yang saya ketahui ya mungkin lebih banyak lagi dari itu. Jadi bentukan kata rahmat, rahman, rahim ya itu bahkan kata-kata rahim tempat janin yang ada di dalam tubuh seorang ibu itu juga berasal dari kata itu. Ada kata bukan karena rahmat Tuhan, maka tidak mungkin ya seorang ibu dapat membesarkan janinnya seperti itu. Nah, kata rahmat di dalam Al-Qur'an itu maknanya itu sangat luas. Jadi spektrum rahmat di dalam Al-Qur'an itu sangat luas. Sebagian ulama itu mendefinisikan bahwa Rahman itu adalah Asmaul Husna yang paling penting ya, karena kita mengenal ada 99 Asmaul Husna, mungkin lebih dari itu, tetapi yang kita pelajari secara populer ada 99 makna, maka yang paling penting itu adalah Ar-Rahman, lalu kemudian Ar-Rahim, tetapi itu satu akar kata ya, dari kata Ra, Ha, dan Mim, Rahima, Yarhamu, Silaturrahim, Marhama, Almarhum, Almarhuma, jadi itu dari satu kata itu ya. Nah, kata Rahman itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rahman itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi hambanya, mengasihi semua makhluk yang pernah diciptakan itu tanpa ada beda satu sama lain. Jadi artinya rahmat Tuhan itu sifatnya merata. Nah, kalau Rahim itu adalah sifat Allah yang khusus diberikan kepada mereka yang diinginkan oleh Allah. Siapa yang diinginkan ya wallahu alam, cuma Allah yang tahu ya. Karena itu jangan memandang sepele setiap orang atau bahkan juga setiap makhluk ya. Karena boleh jadi makhluk itu mendapatkan rahmat Allah, kita tidak tahu ya. Nah, Rahman, Rahim. Nah, itulah sebabnya kenapa setiap kali kita akan memulai segala sesuatu, setiap perbuatan baik yang akan kita lakukan, kita hendaknya memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kata Rahman itu harus merupakan sentral ya. Bahkan di dalam satu hadis
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa wa mabu istu, jadi inna mabu istu liutam mima makarimal akhlak. Jadi ini apa namanya prinsipnya itu jelas sekali bahwa tidaklah aku diciptakan kecuali untuk menjadi rahmat ya bagi semuanya, bagi semua makhluk di alam semesta ini. Itulah sebabnya kemudian kita mengenal istilah rahmatan lil alamin, bahwa misi Islam yang paling sentral itu adalah menjadi apa penebar rahmat di semua alam ini, di semua seantero alam semesta. Jadi nggak terbatasannya untuk manusia aja loh, Islam itu datang untuk membawa rahmat terhadap semua makhluk di muka bumi ini. Jadi bukan hanya umat Islam ya, bahkan bukan hanya manusia, tapi semua makhluk yang ada di bumi ini. Karena itu sekarang bagaimana implikasi rahmat itu di dalam kehidupan masyarakat? Dalam kamus bahasa Indonesia, kata rahmat ini dari bahasa Arab itu lalu diterjemahkan menjadi beberapa makna ya. Bisa berarti kelembutan hati, bisa berarti kasih sayang, bisa berarti berkah, kemurahan hati, ya bisa berarti ampunan, ya bisa berarti lemah lembut, ya bisa berarti kebaikan, nikmat, dan kalau menurut saya tuh lebih kepada sikap cinta damai. Nah itu diimplementasikan dalam bentuk orang yang punya sikap suka damai, jadi nggak suka ribut gitu. Tetapi ya, tidak berarti bahwa kita akan membiarkan ketidakadilan. Jadi nanti di dalamnya rahmat ini nanti akan saya jelaskan bagaimana menegakkannya, sikap rahmat. Karena kalau Allah sendiri berlimpah rahmat, maka seharusnya kita umatnya juga seperti itu. Nah, itulah gunanya kita selalu mewiridkan Asmaul Husna. Jadi kita mewiridkan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Artinya apa? Berarti sifat-sifat itu juga semoga menitis ya di dalam diri kita sehari-hari. Jadi kita menjadi orang yang penuh rahman ya, penuh cinta kasih, senang sekali berupaya menegakkan damai. Lalu bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Dan dalam kehidupan sehari-hari kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mendahulukan. Jadi misalnya yang gampang aja deh, kita menerima berita. Kita harus periksa dulu supaya kita tidak menjadi orang yang menebarkan hoax atau fitnah. Jadi kita tetap kembali kepada tabayun. Nah, untuk menjaga supaya kita cinta damai, kita suka yang damai, tunggu dulu. Kita periksa dulu berita itu, apakah berita itu benar. Kalau benar, apakah berita itu bermanfaat? Kalau bermanfaat, apakah sudah waktunya udah penting? Jadi jangan langsung diviralkan begitu saja, harus berhenti di kita dulu. Ada nggak sikap rahmat di dalam kehidupan kita untuk memfilter berita-berita yang tidak benar beredar di masyarakat? Nah itu kan kecil sekali, tetapi itu sangat berarti ya. Nah, kemudian bagaimana kita menjelaskan bahwa cakupan rahmat Allah itu apa saja sih gitu ya? Jadi cakupan rahmat Allah itu sangat luas sekali, mencakup mulai dari manusia yang baru ditiupkan ruhnya di dalam rahim ibu ya, jadi mulai dalam janin sampai manusia itu mulai tumbuh. Jadi kalau kita melihat anak-anak kok bisa selamat, ya itu karena penuh dengan rahmat Allah. Kadang-kadang sebuah kasus ya, ada kebakaran misalnya, tapi kok ada seorang bayi selamat, seorang bayi dilempar orang tuanya dibuat di tempat sampah, tapi dengan rahmat Allah anak itu nggak mati loh, kok bisa hidup gitu ya. Jadi ini rahmat Allah tuh nyata di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah kemudian rahmat Allah itu juga berbentuk macam-macam, bisa juga berbentuk bencana, boleh jadi Allah memberikan kita bencana, tapi sebetulnya supaya kita itu aware gitu, supaya kita sadar, wah ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi gak semuanya itu dalam bentuk yang enak-enak, tapi boleh jadi kamu gak lulus misalnya, gak lulus ujian. Ya boleh jadi memang bukan itu yang dikehendaki oleh Allah, Allah menghendaki sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Karena itu semua takdir dalam hidup kita, itu harus kita terima dengan lapang dada. Dan kemudian bukan hanya menerima, tetapi kemudian kita berpikir secara kritis, apa nih maknanya? Mencari tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran itu dimulai dengan ayat Iqra. Apa artinya Iqra? Perkuatlah literasimu.
Jadi segala sesuatu tuh ikra, baca apa kira-kira hikmah apa yang terkandung di balik itu semua. Pesan-pesan moral apa yang ada di situ. Jadi setiap kali, ya saya sendiri kalau misalnya lagi nunggu pesawat nih, tiba-tiba ada pengumuman, pesawat Anda mengalami delay karena ada kerusakan mesin misalnya, atau apalah. Saya tuh nggak langsung menggerut tuh, tapi saya langsung berpikir, kira-kira apa ya rahmat atau hikmah di balik ini semua. Saya selalu mengambil apa positifnya. Itulah sebabnya kenapa kalau orang yang penuh dengan rahmat Allah, itu selalu positive thinking. Jadi nggak gampang mengeluh, nggak gampang menggerutu, nggak gampang marah, ya nggak gampang baperan kira-kira kalau bahasa anak muda sekarang ya. Sekarang saya tuh dengan anak-anak milenial, saya suka, aduh bahasanya tuh kok asik-asik ya. Seperti itu. Ini harus penuh dengan kegembiraan, dan itulah bagian dari rahmat Allah. Nah, bahkan sampai kepada orang yang meninggal, kita sebutkan almarhum, orang yang dirahmati Allah. Nah, kenapa kita selalu mengatakan berpulang ke rahmatullah, berpulang ke rahmat Allah? Maksudnya apa? Itu juga semacam doa ya kepada orang yang meninggal, semoga dengan demikian ya orang tersebut kembali ke rahmat Allah dan mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga merupakan doa, kemudian juga kepada orang yang ditinggalkan ya, keluarga yang ditinggalkan juga semacam menetapkan, oh enggak usah sedih ya, almarhum sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi semacam pengharapan agar supaya ya kita selalu berbaik sangka, ya berpositif thinking, dan juga penuh dengan doa. Jadi hidup kita tuh penuh dengan doa, kita mendoakan yang baik-baik, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama. Karena saya selalu yakin, ingatnya waktu di pesantren, kita selalu diingatkan, berdoalah yang baik-baik. Karena di ubun-ubun sini ada malaikat yang selalu mengatakan, antakamisli, begitu. Jadi kalau kita mendoakan orang yang baik-baik, maka doa itu akan berpulang kepada kita. Jadi karena doa, malaikat itu mengatakan antakamisli. Jadi jangan mendoakan kesalahan buat orang lain, hati-hati loh. Nanti kembali kepada diri Anda doa itu sendiri. Karena itu saya selalu percaya pada doa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kan doa itu kan gratis kan, jadi nggak perlu mikir-mikir untuk mendoakan kebaikan buat sesama. Apalagi buat keluarga, buat orang-orang dekat, buat para kolega dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana nih cara meraih rahmat Allah? Nah, ada banyak cara ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, untuk amalan-amalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam Quran surah Ali Imran 132, kemudian dalam surah Al-An'am ya 155, dalam surah An-Nur ya ayat 56, dalam surah An-Naml 46 ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, banyak sekali ya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai indikasi betapa rahmannya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Allah itu sebenarnya enggak kepingin ya hamba-hambanya itu atau makhluk ciptaannya itu mengalami kesulitan, mengalami kecelakaan, kebinasaan. Karena itu betapa banyaknya petunjuk ya di dalam kitab suci untuk supaya manusia itu betul-betul penuh dengan rahmat Allah. Ya misalnya caranya itu antara lain, yang pertama adalah bagaimana kita itu sepenuh hidup kita itu adalah mengikuti perintah Al-Qur'an ya. Yang pertama itu adalah taat dulu kepada Allah. Taat enggak sih kita kepada Allah? Jadi apapun kepercayaan Anda, ya apapun kepercayaan kalian ya, pokoknya mari kita saling menghargai satu sama lain. Saya percayanya seperti ini. It's okay ya kalau itu yang membuat kamu damai, membuat kamu bahagia, silahkan ya. Ya taatlah kepada apa yang kamu anggap itu adalah sang pencipta. Kira-kira seperti itu kalau saya memahaminya ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, itu salah satu cara untuk menggapai rahmat Allah. Lalu yang kedua adalah kita mengikuti perintah-perintah Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah selalu mengajarkan kita kepada kebaikan. Menghindarkan kita dari semua bentuk kemungkaran, semua bentuk kemaksiatan. Mulai dari pikiran, ya mulai dari ucapan, mulai dari perbuatan. Jadi kita mulai bagaimana pikiran kita selalu berpikir hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang membawa kedamaian, membawa kemanfaatan buat sesama. Bagaimana perilaku kita, ucapan-ucapan kita itu selalu membawa kepada kerahmatan atau kebaikan ya. Nah yang ketiga itu adalah menegakkan sholat, ya, berpuasa, dan membayar zakat ya. Dan ini yang paling penting, bersedekah. Nah bersedekah itu nggak selamanya harus dengan uang, dengan materi, tetapi juga dengan pikiran,
dengan jasa, melakukan upaya-upaya advokasi, membela kelompok-kelompok tertindas, itu bagian dari sedekah, bagian dari infak yang harus kita semuanya lakukan. Karena itulah gunanya kita hidup sebagai manusia. Jadi kadang-kadang saya pikir ada orang yang selalu menghitung-hitung pahala. Kalau saya sih enggak ya, saya enggak perlu menghitung pahala. Kenapa? Karena selama saya hidup, itulah kewajiban kita sebagai manusia, berbagi kepada sesama. Nah, berikutnya lagi, apa yang harus kita memperbanyak istighfar? Karena nggak ada orang yang luput dari dosa. Ya mungkin dia nggak merasa, tetapi itu sudah dosa. Ya, memandang orang secara hina, mendiskriminasi orang lain tanpa kita sadari, menstigma orang lain, ya membullying orang lain. Nah ini bahaya nih, karena sekarang lagi musim nih, sedikit-sedikit bullying, kayak begitu ya. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan juga penuh dengan perilaku bullying. Ini juga perlu kita perbaiki ya, karena itu kita selalu istighfar. Apa artinya istighfar? Memohon maaf dengan catatan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi bukan istighfar pagi ini, siang dilakukan lagi, malam diulangi lagi. Itu bukan istighfar namanya ya. Tetapi istighfar yang benar itu adalah betul-betul kita komitmen untuk menyatakan diri berhenti dari semua bentuk kemaksiatan itu. Dan komitmen ya, untuk tidak mengulanginya lagi, alasannya apapun ya. Nah, kemudian apalagi yang cara kita menggapai rahmat adalah dengan mendamaikan, membangun damai, merajut damai. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangun damai ya. Kemudian bulan Ramadan ini selalu disebut sebagai syahrul rahmat. Jadi syahrul Ramadan itu juga sering diistilahkan dengan syahrul rahmat. Nah, di bulan suci Ramadan inilah rahmat Tuhan itu berlimpah ya. Ini semacam apa ya? Semacam bonus buat kita. Semacam apa ya, saya selalu mengatakan bahwa Allah itu sangat penyayang kepada umat-umatnya, sangat pengasih kepada umatnya. Begitu besarnya ya kasih Allah, rahmat Allah kepada manusia, Tuhan memberikan satu bulan nih bonus, nih kamu kerjain nih sebanyak-banyaknya supaya semua dosa-dosa kamu yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Tetapi jangan mengatakan, oh kita berbuat baiknya hanya di bulan Ramadan, mumpung bulan syahrul rahmah. No, jadi ini adalah semacam bulan latihan. Semoga setelah Ramadan ini, semua kebaikan yang kita coba latihkan di dalam bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan kita, menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi semacam tradisi kita. Jadi jangan hanya berjibaku dengan perbuatan baik di bulan Ramadan, setelah Ramadan kembali ke tabiat aslinya. No, sayangnya. Jadi karena itu bulan Ramadan semacam bulan training, kita training selama sebulan, dan hasilnya atau manfaat dari training itu akan kita lihat pada 11 bulan yang akan datang. Apakah kita tetap peduli pada ketidakadilan, apakah kita tetap komitmen untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, ya kesetaraan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang penting lainnya ya. Nah, terakhir saya ingin mengatakan amalan-amalan apa yang dapat kita lakukan untuk menggapai rahmat Tuhan yang begitu berlimpah pada bulan Ramadan ini sehingga disebut dengan syahrul rahmat. Nah, antara lain itu adalah kelihatannya sepele ya, menjaga kebersihan dan menjaga wudu. Nah, gak gampang nih, orang menjaga wudu itu gak gampang loh. Jadi bagaimana kita selalu bersih? Nah, perintah untuk bersih ini itu betul-betul sesuatu yang buat saya itu sangat vital ya, karena dengan kebersihan itu kita pasti tidak ingin melihat sampah. Nah, sampah itu harus dipilah sedemikian rupa sehingga kita tidak mengotori lingkungan. Ya, kita harus menghemat air, menjaga air. Itu bagaimana caranya kita selalu tersedia air bersih? Ya, jaga sumber-sumbernya. Bagaimana kita melestarikan sungai, melestarikan laut, tidak melakukan hal-hal yang membuat ekosistem kita menjadi terganggu. Itu kan luas sekali. Jadi perintahnya itu sangat kelihatannya sepele, menjaga kebersihan dan menjaga wudu. Tetapi implikasinya dari perintah ini tuh sampai kepada bagaimana kita menjaga planet yang indah ini tetap bersih sehingga generasi yang akan datang, cucu kita yang akan datang tetap akan mewarisi sebuah planet, sebuah kehidupan yang bersih seperti yang kita lakukan sekarang. Karena jangan sampai loh cucu-cucu kita nanti berebut oksigen, bahkan membeli oksigen untuk kehidupannya. Seperti ingat nggak waktu COVID? Beberapa orang kan terpaksa membeli oksigen. Karena itu tolong deh, bagaimana kita semua harus terlibat dalam upaya menjaga ekosistem kita supaya tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, nah ini kelihatannya sepele, menjaga silaturahim. Ya, terutama dengan keluarga dekat.
terutama dengan orang tua kita, jangan salah ya. Jadi orang tua kita harus selalu kita sapa, selalu kita apa ya, bagaimana kita harus selalu sesibuk apapun kita. Saya, orang tua saya kebetulan ada di Makassar ya. Jadi setiap bulan tuh saya lihat jam apa tanggal-tanggal di mana saya bisa terbang, meskipun hanya sehari, meskipun hanya ya sebentar saja. Karena silaturahmi itu penting sekali. Nggak bisa hanya melalui telepon ya, kalau memang nggak bisa face to face, ya sedikit setidaknya melalui telepon, ya melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp lah dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, yang dapat membangkitkan rasa cinta, rasa damai, rasa saling mengasihi sesama, kira-kira begitu ya. Mengucapkan selalu ya apa-apa tuh bismillah dengan nama Tuhan, karena kita kan semuanya terbatas ya kemampuan kita kan, itu jangan arogan, segala sesuatu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Selalu berzikir dan berdoa seperti saya katakan tadi, jangan pelitlah berdoa, karena berdoa itu adalah mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, intinya itu ada di situ. Jadi jangan pelitlah berdoalah dalam keadaan apapun ya, karena kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Saya selalu malah merasa bahwa diri saya itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena itu penuh, hidup saya itu penuh dengan doa. Apapun saya doakan, kadang-kadang orang suka ketawa ya, kalau melihat saya sedikit-sedikit berdoa. Karena bagi saya doa itu membangun ya, kekuatan yang menyebabkan rahmat Allah itu berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah yang kelima, itu adalah memberi sedekah. Jangan lupa, banyak persoalan dalam hidup kita itu bisa diselesaikan dengan sedekah. Bahkan seorang tabib yang saya kenal baik, berbagai penyakit dalam hidup kita itu bisa diselesaikan dengan sedekah loh, musdah kalau gitu. Jadi suatu ketika ada orang yang sakitin, udah obatnya itu kamu sedekah deh sebanyak-banyak, sedekah dengan yang tulus ya, jangan sedekahnya itu riya gitu, apalagi dengan memviralkan sedekahnya, wah itu nggak masuk dalam hal ini. Jadi sedekah dengan tulus sesuai dengan kemampuan, tapi betul-betul diniatkan untuk berbagi kepada sesama, itu menyembuhkan penyakit, menyembuhkan banyak problem dalam kehidupan kita, seriously. Nah yang lain adalah bertobat. Nah bertobat itu betul-betul kita komitmen, jangan hari ini bertobat besok diulang lagi. Jadi dalam agama itu sebetulnya adalah nggak ada orang yang suci, nggak ada orang yang bersih, tetapi yang ada adalah orang yang kalau dia terjatuh dalam dosa, dia segera ya bertobat sehingga dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, kira-kira begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti berikutnya adalah mungkin masih ada waktu ya Mas Rozi, kita akan berdiskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, sejak tadi dari awal dari sampai akhir, Bu Musda sudah memberikan kita dari mulai definisi, dari mulai awal, kemudian bagaimana cara menggapainya dan bagaimana kita amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan rahmat Allah, itu sudah lengkap sekali Bu Musda. Jadi ini sore yang sangat mencerahkan saya kira terkait dengan topik pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, tadi dimulai Bu Musda sudah memulai dari misalnya bagaimana rahmat Allah itu begitu penting karena disebutkan 114 kali dalam Al-Qur'an misalnya, diulang berkali-kali. Artinya ada penegasan bahwa ini adalah satu konsep penting yang bukan hanya konsepnya pada kamu, tetapi bagaimana dia punya efek yang bola salju pada orang lain. Tadi disebutkan soal bagaimana punya pengertian yang positif. Kalau orang yang dipenuhi dengan rahmat, berarti dia positive thinking, kira-kira gitu. Kalau dia dianugerahi rahmat Allah, itu artinya dia isinya adalah kebaikan. Dia yang paling penting tadi, sikap cinta damai, itu yang saya tangkap. Jadi orang yang dirahmati Allah itu adalah orang yang sikap yang penuh dengan sikap cinta damai. Nah teman-teman sekalian, kita mau sharing di sini. Ini ada beberapa orang yang sudah mulai bertanya ke kita. Ada ibu, ada Mbak Henny, Henny Rose ini bertanya, izin bertanya Prof Musda. Seperti yang kita tahu bahwa orang masuk surga itu berkat rahmat Allah. Lalu bagaimana kita mengukur amal kita supaya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini langsung dijawab ya. Langsung aja. Nanti kita cicil. Ya. Jadi, betul ya, banyak orang yang ketika seorang ulama besar yang menyampaikan tausiah tentang itu bahwa orang masuk surga itu hanya karena rahmat Allah.
Jadi bukan karena amal-amal ibadah kita. Jadi orang tuh banyak mengatakan, loh kita kan sudah beramal banyak, masa sih kita nggak masuk surga? Lo tunggu dulu, belum tentu kamu beramal soleh itu karena sungguh-sungguh untuk semata-mata lillahi ta'ala. Boleh jadi kamu beramal soleh itu supaya riya, supaya kamu dianggap orang baik, supaya kamu disenangin, supaya kamu diangkat jadi apa, kira-kira kayak gitu. Belum tentu kan, karena itu betul-betul segala sesuatu yang kita lakukan itu kita berpulang sepenuhnya kepada Allah. Jadi artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu ikhlas. Ya, ikhlas tidak riya. Apapun yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas. Misalnya kita sholat. Kita sudah sholat. Jangan mengatakan, oh saya sudah sholat, berarti saya sudah aman ini. Tunggu dulu. Apakah sholatmu itu betul-betul seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran? Misalnya ya, dikatakan, as-sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa sholat itu intinya adalah membawa seseorang kepada meninggalkan hal-hal yang keji dan mungkar. Ya, belum tentu. Kita kan dalam hidup kita masih ada kemungkaran yang kita lakukan. Kita masih gosip, masih ghibah, masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Kita masih membuli, masih memberikan stigma kepada orang yang berbeda. Nah, karena itu kita nggak boleh menghitung-hitung amalan-amalan kita. Sepenuhnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita selalu seperti saya katakan tadi, berdoa, berzikir, beristighfar, dan selalu tidak bosan ya melakukan kebaikan semampu yang kita lakukan. Karena itu lagi-lagi tepat ya. Dan itu apa namanya, dalam banyak ayat juga dikatakan bahwa seseorang itu masuk surga sepenuhnya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita berlomba-lomba. Nah, yang ini yang bagus nih, fastabiqul khairat. Ya, artinya apa? Berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Cuma Allah yang tahu ujungnya seperti apa. Karena itu jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Selalu kita selalu positive thinking. Selalu kita punya kegembiraan ya dalam dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Nah, itu dia, kegembiraan di dalam beragama, Bu Musda. Ini jadi kita tuh menampilkan agama itu dengan gembira, dengan damai, positive thinking, tidak gibahin orang lain, tetangga kita, teman kita. Tidak merasa arogan gitu ya dalam beragama, mentang-mentang dia bisa sholat sunat misalnya 20 rakaat misalnya, lalu dia menganggap dirinya paling benar. Oh jangan begitu ya. Jadi kita tuh rendah hati lah dalam beragama dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan, dengan penuh doa seperti itu. Iya betul Mbak Musda. Baik, Mbak Feni, Mbak Heni Ros, semoga menjawab ini jawaban pertanyaan dari Mbak Heni Ros. Nah, yang kedua ini dari Bu Niken Rahmat, Bu Musda. Izin bertanya, Prof. Musda, pada hakikatnya dengan puasa kita meniru sifat-sifat Allah sebagai umat ciptaannya. Sifat-sifat mana yang menurut Prof. Musda ini paling mudah kita tiru? Ya. Kalau saya, sifat-sifat Allah itu memang luas sekali. Jadi dari 99 Asma'ul Husna itu Allah itu maha, tapi yang paling utama itu pasti maha pengasih, maha penyayang, ya maha rahman. Jadi maha penyayang itu dapat indikasinya itu macam-macam. Penyayang itu kamu itu sabar, tapi sabar dalam arti yang positif. Ya tidak mudah tidak mudah baperan, kira-kira kayak begitu. Kalau misalnya kita nggak perlu marah, nggak usah marah lah. Tapi jangan berarti bahwa kita boleh diinjak-injak, no. Ya, kita tetap harus berani memperjuangkan hak-hak asasi kita, supaya misalnya kita diperlakukan tidak adil, jangan diam aja. Anda mengalami KDRT, jangan diam aja, nanti saya tunggu rahmat Allah. Oh, enggak begitu. Anda mengalami KDRT, siapapun yang mengalami KDRT, apakah itu suami atau istri atau anggota keluarga lainnya, itu harus speak up. Karena apa? Karena kita membiarkan ketidakadilan itu berbahaya juga. Jadi aja mengatakan saya tunggu rahmat Allah, no. Ya itu salah. Jadi justru dengan melaporkan kepada yang berwajib itu justru kita menggapai rahmat Allah, ya, karena kita menegakkan keadilan ya. Jadi cara menggapai rahmat Allah itu bukan berarti kita diam aja, bukan, tetapi kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Nah, sifat-sifat Allah yang paling terpuji menurut saya itu adalah itu tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya memulainya ya dengan Rahman dan Rahim. Semoga sifat-sifat Rahman dan Rahim itu juga
menitis ke dalam diri saya, mengalir dalam diri saya, dan saya menjadi orang yang penuh rahmat, penuh cinta kasih, penuh kelembutan, ya, penuh rahma maaf, ya, penuh cinta damai, penuh toleransi, inklusif, ya, seperti itu, humanis dan empati. Itu, terima kasih. Ya, Bu Musda, ini ada dilema nih berikutnya. Jadi Al-Quran atau kitab suci lain juga saya kira berisi kebaikan. Tadi Bung Musda sampaikan ini berisi kebaikan, positif semuanya. Ajaran agama juga demikian. Para nabi menganjurkan, kita di awal bicara, nabi dianjurkan untuk berempati pada sesama. Bukan hanya pada seorang muslim, tetapi pada siapapun yang ada di muka bumi. Karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kira-kira gitu. Jadi nabi itu diutus bukan hanya pada satu kaum, tapi pada seluruh umat manusia. Nah, problemnya, pertanyaannya adalah, di dalam kehidupan sehari-hari, itu kan kita kadang-kadang melenceng, Bu Musda. Ini yang salah ini, maksud saya, apa sih sebetulnya yang membuat orang itu mudah melenceng dari ajaran agama yang sejatinya tadi, gampang share hoax, kemudian mencaci maki orang lain, dan lain sebagainya. Ya, tadi di awal saya kayaknya salah mengucapkan ayat ya. Jadi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku memutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, untuk semua makhluk di alam semesta. Nah, kemudian Nabi sendiri mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus semata-mata untuk mengedepankan apa? Akhlak mulia. Nah, itu kan betul-betul sekali. Nah, sekarang kenapa kok manusia itu gampang sekali tergoda? Ya, jangan salah juga, karena dalam diri manusia itu ada unsur-unsur yang disebut dengan unsur nasud. Jadi, kalau kita mempelajari tasawuf ya, dunia tasawuf. Jadi, para sufi itu membagi sifat-sifat manusia itu dalam dua bagian penting. Ada yang disebut dengan sifat-sifat lahud. Sifat-sifat yang menuju kepada kebaikan, ya, menuju kepada rahmat Allah, itu namanya sifat lahud, sifat-sifat ilahiyah. Seperti yang itu tadi, penuh dengan rahmat, cinta kasih, ya, empati, senang berbagi, menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, dan seterusnya. Nah, ada juga sifat-sifat nasut yang disebabkan oleh, karena dalam diri kita tuh ada nafsu, dan jangan lupa Tuhan juga sengaja ya membiarkan iblis untuk menggoda kita, sebetulnya untuk melihat benar nggak sih kami tuh beriman, kira-kira begitu. Jadi jangan marah kepada iblis, ya marah kepada dirimu, karena dirimu kok nggak bisa konsisten, kira-kira begitu ya. Iblis emang kerjaannya begitu, kerjaannya emang untuk menggoda, untuk melihat benar nggak sih ini manusia mengatakan dirinya beriman, coba digoda sedikit. Ternyata kok tergoda gitu, berarti kamu nggak konsisten dong, karena itu kita harus memelihara konsistensi ya di dalam diri kita, nggak boleh bohong, apapun alasannya. Udah menyatakan enggak, misalnya nih dalam dunia politik nih saya memilih hak angket misalnya, begitu diiming-imingi jabatan menteri kok berhenti gitu, kira-kira jangan gitulah ya. Jadi kita tetap pada keadilan gitu ya, apapun orang mau datang dengan segenggam emas atau bahkan sebalok emas, no. Jadi jangan tergoda oleh apapun, kira-kira seperti itu. Jangan pernah konsistensi kita itu berpaling, karena dalam hidup kita ini banyak rintangan, banyak godaan. Itulah sebabnya kita selalu mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sepanjang perjalanan kita selalu berdoa dan juga kita selalu istighfar untuk menghindarkan diri dari semua rintangan, dari semua godaan yang setiap detik, bahkan setiap tarikan nafas kita itu selalu muncul godaan-godaan dalam hidup kita. Gitu. Ya, terima kasih. Ini mencerahkan sekali. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Afif Akil, Bu Musda. Ini soal, apakah rahmat Allah itu lintas agama? Jika iya, contoh nyatanya seperti apa, Bung Usda? Oh iya, karena apa? Karena tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu diutus untuk membawa rahmat kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya semua manusia, semua makhluk ya, termasuk makhluk alam melata, binatang melata sekalipun, apalagi manusia yang dianggap sebagai makhluk yang dengan dalam Islam itu dikatakan karamatul insan ya, dignity, makhluk yang punya dignity, punya harkat dan martabat. Karena itu semua manusia loh, enggak ada, Tuhan itu memberikan rahmatnya itu bukan kepada hanya umat Islam, coba semua manusia bahkan yang tidak beragama sekalipun dia diberikan oksigen. Ya kan, kalau orang Tuhan mau mencabut rahmatnya, dicabut aja tuh oksigen, semua pada mati kan. Ayo,
Jadi diberikan oksigen, diberikan udara, diberikan air. Itu kan rahmat Tuhan dalam bentuk yang sangat sangat kasat mata gitu ya. Siapa yang akan menyangkal rahmat Tuhan dalam bentuk air yang bersih yang berlimpah di sekitar kita? Ya memang ada orang yang terbatas aksesnya, tetapi kita berharap mereka semua mendapatkan rahmat Allah yang sama, karena keterbatasan akses itu bukan karena rahmat Tuhan, tetapi karena ketidakmampuan kita mengelola lingkungan semesta, kira-kira begitu. Jadi semuanya mendapatkan kesehatan, semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan seperti itu, bukan hanya kepada umat Islam. Nah, dalam lintas agama, bagaimana kita menggapai rahmat Allah adalah kita saling mengapresiasi satu sama lain, bekerja sama, karena nggak ada salahnya kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda agama untuk apa? Untuk tujuan-tujuan kebaikan, untuk donor darah, untuk membangun jalan, untuk membangun rumah ibadah bersama-sama sehingga semua orang bisa beribadah dengan nyaman, saling memberi, ya, saling mengedukasi, ya, saling berempati sama sama lain, karena semua itu kita lakukan betul-betul hidup itu akan penuh dengan kedamaian, dan itulah bagian dari rahmat Allah. Iya, kalau kembali ke penjelasan Ibu Musdah tadi di sebelumnya Mas Afif, itu sebetulnya tadi Ibu Musdah memberikan penjelasan soal Rahman dan Rahim Allah itu. Ada yang Rahman yang ya rahmat juga tentu saja, tapi diberikan kepada orang, seluruh manusia, katakan gitu ya. Ini betul atau enggak Ibu Musdah? Dan Rahim itu diberikan bahkan bukan hanya seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Seluruh makhluk di alam semesta, lalu kemudian rahim itu diberikan hanya kepada orang yang dipilih oleh Allah. Betul. Nah, ini yang kita nggak tahu, dipilih ini kan lintas iman, jadi bukan hanya orang Islam juga, jadi tentu, iya, siapapun betul. Yang beriman. Betul, iya. Siapapun yang terserah Allah, Allah kan maunya kan kita nggak tahu ya, jadi tidak ada yang bisa membatasi kemauan Allah yang maha segala-galanya. Betul. Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari Mansur, namanya Mansur 883. Bagaimana kita bisa konsisten dalam belajar menjadi penyayang dan bersabar, Bu Musdah? Konsisten dalam bersabar dan penyayang itu. Nah, itulah ada bagian dari ada namanya mujahadah. Berupaya jadi kita mengedukasi diri kita, melatih diri kita. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu tasawuf itu mujahadatun nafs, melatih diri. Nah, melatih diri itu pertama itu dengan puasa ini betul-betul melatih diri kita, betul-betul melatih diri itu sabar. Kemudian kita kan betul-betul dilatih untuk tidak makan dan tidak minum. Tetapi bukan hanya itu saja. Jadi puasa itu sebetulnya kalau tingkatan, ada tiga tingkatan ya, seperti yang kita banyak dengar. Tingkatan pertama itu adalah melatih diri untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan seks. Ya, itu adalah tingkatan awam gitu. Kita jangan begitulah ya. Kita mestinya naik ke level yang berikutnya. Level kedua itu adalah mampu mencegah ya, bukan hanya makan dan minum, tapi segala sesuatu yang menimbulkan ketidakdamaian. Jadi kita nggak meninggalkan diri dari berghibah, ya melakukan hal-hal yang diskriminatif, eksploitatif, koruptif, manipulasi dan sebagainya. Nah, bahkan yang tingkatan ketiga itu sampai kepada pikiran kita, bagaimana pikiran kita itu nggak sampai menyakiti orang lain, jadi nggak sampai memikirkan hal-hal yang jahat kepada orang lain, itu sampai segitunya loh. Bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita? Karena sesungguhnya puasa itu adalah upaya kontrol diri. Sama dengan bagaimana kita melatih ya sifat rahman dalam diri kita, itu perlu kita biasakan. Kita nggak boleh bersikap diskriminatif terhadap orang, nggak boleh bergibah kepada sesama, tidak menjerumuskan orang lain, selalu mencari kebaikan buat orang lain ya. Kita selalu, jadi kalau kita tuh hidup tuh jangan hanya memikirkan individu sendiri, diri sendiri, itu namanya kesalehan individual. Tetapi dalam agama manapun itu kita diinginkan, diharapkan untuk menjadi saleh secara individual dan juga secara sosial. Misalnya Anda melihat satu rintangan di jalan. Memang hadisnya hanya mengatakan ada melihat duri di jalan. Anda nggak boleh diem aja, diambil rintangan itu, diambil duri itu untuk dibuang supaya orang lain tidak terkena. Nah, itu kan pikiran-pikiran seperti ini kan harus dilatih dalam diri kita, bukan hanya kita baca aja gitu. Jadi harus ada pembiasaan, itu loh istilahnya, mujahadatun nafs, membiasakan diri ya. Jadi betul-betul mengedukasi diri, pembiasaan ini enggak gampang loh. Itu harus dimulai dari mana? Dari sejak kecil di dalam rumah tangga. Nah, orang tua
harus memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya. Inilah pentingnya kita menjadi orang tua, nggak mudah juga lo jadi orang tua. Selalu kita memberikan contoh pada anak-anak kita untuk tidak membiasakan berbohong, untuk tidak membiasakan berlaku tidak adil, berbuat manipulatif, ya, menipu-nipu kayak begitu, dan selalu bersikap apa ya, menyenangkan orang lain dalam arti kata kalau bisa kita maafkan ya. Tetapi bukan berarti kita memaafkan kesalahan-kesalahan misalnya KDRT kita maafkan, bukan, tetap kita harus menegakkan hak-hak siapapun, termasuk hak kita kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita mesti harus mencari keadilan. Seperti kita ngajarkan pada anak kita, kita harus tegakkan keadilan. Jadi itu sesuatu yang dibangun tidak sehari dua hari ini loh, sambil kita selalu berharap memohon doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rahmat-Mu sehingga saya selalu berkata benar, selalu tergiring untuk menegakkan keadilan, selalu tergugah untuk menyatakan kebenaran, keadilan dan sebagainya sambil kita berdoa. Karena itu ini adalah sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan sebagai manusia yang kita berharap menjadi manusia yang baik. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bu Musda. Semoga tadi menjawab ya, Mas Afif ya. Yang lain tadi Mas Mansur. Nah, jadi begini, di dalam tadi Bu Musda dengan begitu lugas itu menjelaskan soal bagaimana kita membiasakan mujahadah diri tadi itu, membiasakan diri ada riyadhah setiap hari segala macam. Nah, sekarang yang jadi dilema Bu Musda, ini pertanyaan berikutnya dari teman kita. Itu kan kita sudah mujahadah diri, memperbaikkan diri segala macam. Cuma kita melihat ada sesuatu yang tidak positif di misalnya pada pemerintah. Tugas kita sebagai seorang pendakwah, mubalighoh atau mubaligh atau guru atau akademisi, ini harus seperti apa melakukan semacam koreksinya? Karena ini kan berkaitan dengan ya tadi Bu Musda bilang ada kemunkaran, tetap kita tegur sebagai satu ini. Tapi dilemanya ini posisi kita itu seperti apa seharusnya? Nah, dalam banyak hadis ya Nabi mengajarkan kepada kita, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubah kemungkaran itu menjadi kebaikan dengan apa? Yang pertama itu dengan apa? Dengan ucapan, lalu dengan tindakan. Dan kalau yang paling lemah nggak bisa ngapa-ngapanya, kita berdoa. Tetapi buat saya jangan cuma berdoa, lakukanlah sesuatu, speak up. Ya kita omongin aja dulu di mana-mana bahwa ada loh, ini tidak adil, pemerintah seperti ini hak kita, ini hak warga negara, pemerintah harus memenuhi hak-hak warga negara, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau kita bisa melakukan advokasi, kita mengadvokasi, kita datang kepada pemerintah untuk menyatakan seperti yang dilakukan oleh Bu Omi ya, dan beberapa tokoh-tokoh agama beberapa kali yang lalu datang kepada para pemimpin untuk menyatakan ini loh Pak yang tidak benar, ini yang perlu rakyat resah dengan ini semuanya. Jadi kita jangan diam saja. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan tugas upaya-upaya advokasi, kita lakukan. Tetapi saya selalu mengatakan jangan membalas kemungkaran itu dengan cara-cara yang mungkar, misalnya demo membakar rumah rakyat, lo jangan, atau berdemo di tengah-tengah, kasihan kan orang-orang yang dalam keadaan susah, tambah susah. Ya saya setuju dengan demo, tapi demo damai. Kira-kira begitu, yang tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Karena kalau kita merusak jalan, merusak kantor, apa salahnya sih kantor itu, kira-kira jangan, nggak usah lah dibakar ya. Tetapi kita temuilah orang itu dengan baik-baik. Kalau nggak mau baik-baik, ya kita melakukan upaya-upaya, kita menggalang demo misalnya untuk membangun satu kebenaran dengan menyuarakan suara rakyat. Tapi saya selalu percaya bahwa cara-cara damai jauh lebih ampuh dengan daripada menggunakan kekerasan dan semacamnya. Halo Mas Rozi. Ini ada sudah. Nah, tadi Bu Musda menjelaskan sangat komprehensif soal sebetulnya ya jangan juga tadi perubahan itu dilakukan dengan tadi dengan kekuatan. Itu terbalik
ininya apa? Oh iya, ya, sudah dirapikan ya. Jatuh tadi. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan soal bagaimana kita menegur seseorang yang katakanlah secara posisi lebih lebih tinggi dari kita, pemerintah kah, orang tua kah, tapi apa pernyataan itu harus tetap dilakukan tapi dengan cara yang lemah lembut atau tetap diungkapkan kira-kira dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Arifin Mumtaz, Bu Musda. Tadi Prof. Musda menyampaikan bahwa rahmat itu untuk seluruh agama. Bagaimana dengan syahadat yang eksklusif umat muslim sebagai penanda iman kita? Mohon penjelasan Bu Musda. Iya. Jadi dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya. Itu menunjukkan bahwa itulah satu testimoni untuk menunjukkan bahwa kami itu adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat-umat yang lain juga punya syahadatnya masing-masing karena Allah sendiri kan yang menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa ada beberapa nabi, ada beberapa kitab suci, ya kan? Dan kita nggak boleh loh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ya, silakan masing-masing melakukanlah sesuai dengan apa yang kamu pahami dalam syariat kamu. Kalau kita merasa bahwa kita umat Nabi Muhammad, kita mesti total ya melakukan, mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengapresiasi amalan-amalan atau syariat yang disyariatkan kepada umat-umat nabi lainnya karena mereka juga punya syahadat, mereka juga punya cara, punya syariat seperti yang mereka pahami sesuai dengan apa yang diwahyukan di dalam kitab suci mereka masing-masing ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi itu kan dikatakan dalam Al-Qur'an, janganlah kamu kita membeda-bedakan di antara mereka. Jadi kita enggak boleh loh mengatakan kepada mereka, "Eh, kamu sesat, kamu kafir." Ya, jangan. Jadi kita lakukan saja apa yang kita yakini, yang kita teladani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka meneladani apa yang mereka dapatkan dari nabi mereka sendiri. Dan yang penting di dalam Islam adalah kita diajarkan untuk saling menghargai, saling mengapresiasi, dan mencari titik-titik temu di mana kita dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun perdamaian dan apa kemanfaatan untuk semuanya. Itu. Terima kasih. Iya. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah di ujung acara dan tadi dari awal saya kira penjelasan Bu Musda sangat membantu kita memahamkan apa sebetulnya rahmat Allah dan turunannya itu adalah Rahman dan Rahim. Jadi kalau dari sifat sebetulnya yang perlu kalau kita memilih ya, memilihkan seluruh sifatnya tentu saja sifat Allah itu seluruhnya wajib kita ini. Tapi kalau untuk memilih bagaimana kita yang perlu diteladankan dalam konteks kita sehari-hari sekarang, itu soal Rahman dan Rahim Allah. Itu jadi kita dimulai untuk Bismillahirrahmanirrahim seperti kata tadi Bu Musda, itu memberikan satu semacam optimisme ya, spirit bahwa kita punya tekad untuk selalu terarah pada Rahman dan Rahim Allah tadi. Nah, kita harapkan nanti Bu Musda sudah memberikan semacam definisi yang sangat komprehensif soal Rahman dan Rahim Allah atau rahmat Allah, lalu bicara soal bagaimana cara menggapainya dan amalan-amalannya. Ini saya kira teman-teman kita dapat semacam bekal ya, bekal yang cukup bagaimana sebetulnya kita bisa mujahadah diri atau riadoh diri untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berakhir, saya minta sedikit saja Bu Musda memberi semacam closing statement, setelah itu kita tutup acara ini terkait topik ini. Iya, dalam banyak hadis qudsi itu adalah hadis yang disampaikan oleh Allah langsung kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak lewat Jibril. Nah, dalam banyak hadis qudsi itu dijelaskan Allah itu mengatakan Ana Rahman. Jadi Allah itu menyebut dirinya Ana Ar-Rahman ya. Aku ini adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itu kalau Allah sendiri Tuhan yang menciptakan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa kok kita tidak mau mengambil sikap yang seperti itu gitu. Karena itu selalu ya dalam diri kita, inti dari seluruh agama ini adalah bagaimana kita membangun sikap rahman dalam diri kita. Nah, itu dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita adalah orang yang selalu ya mendahulukan kebaikan, selalu bersikap baik, selalu bersikap menyenangkan ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita nggak boleh marah, kita marah ya. Kalau ada hal-hal yang memang seharusnya kita marah, kita harus tegas di mana kalau
ada hal-hal yang mewajibkan kita tegas, tapi pada intinya orang-orang yang memiliki sikap Rahman itu pada umumnya mereka adalah cinta damai, dia penuh toleransi, dia sangat menghargai sesama, penuh empati kemanusiaan, dan pada umumnya mereka adalah orang-orang yang terdorong untuk menegakkan sifat-sifat universal kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musda atas pencerahannya pada sore hari ini, atas waktunya. Dan teman-teman juga terima kasih yang sudah bertanya, memberikan komentar, sehingga diskusi ini menjadi sangat hidup sekali. Dan ada banyak bekal yang bisa kita bawa pulang setelah acara ini.